Halo Sobat Maperta. Kenalin, aku Aulia. Aku Junaidi. Nah, kami lagi ada di PKKMP Fakultas Pertanian Universitas Riau 2024. Ya, bener banget ya, Kaul. Nah, kali ini kita mau ngapain, Kaul? Nah, kami kali ini mau wawancarain adik-adik yang lagi ikutan PKKMP. Mau tahu keseruannya? Ayo ikutin kami. Let's go. Halo semuanya. Halo Bang. Oke, kali ini kita lagi bersama mahasiswa baru di Fakultas Pertanian. Dengan nama siapa dan jurusan? Aku Harif Zulendi dari THP. Oke. Saya Setiawan Felix dari Agribisnis. Oke, siapa? Saya Yuda Maulia Ananda dari Kehutanan. Oke, baik. Ini dipanggil Harif. Ah, oke. Harif dari TP. Kenapa memilih jurusan TP? Ya, yang paling penting tuh pastinya prospek kerjanya yang luas. Oke. Panggilannya Setiawan dari Agribisnis ya. Iya, Bang. Kenapa milih Agribisnis? Jawaban saya simpel aja sih, Bang. Saya tertarik dengan bisnis dan saya juga tertarik dengan pertanian. Oke, cakep. Oke, selanjutnya dari Yuda dari Kehutanan. Kenapa milih Kehutanan? Saya memilih Kehutanan mungkin dari segi saya menyukai alam dan saya sering ikut pramuka, Bang. Oke, luar biasa. Itu ya tadi jawabannya. Oke, kesan-kesan pesannya nih. Pesan dan kesannya ketika PPKMB setelah 2 hari ini. Apa nih pesan kesannya dari teman-teman sekalian? Ya, kalau kesan pasti sangat seru lah ya, Bang. Dan kalau pesan mungkin enggak ada karena emang ini udah sempurna banget. Oke, siap. Selanjutnya Setiawan. Kalau yang pertama saya bilang bakalan seru sih, Bang, yang paling penting itu, yang paling utama. Kalau misalnya yang lain itu pesan-pesan saya kayak semoga kedepannya lebih lancar lagi seperti dari yang ini, Bang. Oke, boleh. Selanjutnya, Yuda. Pesan dari saya mungkin itu, Bang. Apa, acara ini sangat menarik dan saya bertemu banyak-banyak teman yang baru di sini dan banyak-banyak moderator yang sangat-sangat luar biasa di sini, Bang. Oke, ada lagi? Mungkin untuk pesannya, saya tertarik menjadi panitia PKKMB untuk tahun depan. Oke. Bisa merekrut saya. Oke, boleh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa baru. Mau ngucapin juga selamat dan semoga sukses selanjutnya. Halo, Dek. Boleh kenal? Iya, boleh, Kak. Nama saya Agustianing Siowan, Kak. Panggilannya siapa, Dek? Iya, Kak. Iya, dari jurusan apa? Agribisnis. Dari jurusan agribisnis. Nah, di agribisnis itu kan kenapa sih Adek milih jurusan agribisnis? Ya, saya milih jurusan agribisnis karena kombinasi antara pertanian dan juga bisnis itu menjadi opsi yang menarik bagi saya, Kak. Terus agribisnis ini juga membuka peluang yang besar, itu baik di bidang pertanian maupun di bidang bisnisnya. Jadi prospek kerjanya itu luas. Apalagi kan Indonesia ini merupakan negara agribisnis. Jadi saya ingin memajukan dan menyejahterakan petani-petani di Indonesia ini. Allah, sangat-sangat bagus alasannya, guys. Terima kasih, Ade. Iya. Halo, Ade. Siapa namanya? Reva Yunita. Reva Yunita. Oke. Reva Yunita dari mana? Dari jurusan apa? Jurusan Teknologi Pertanian. Oke, dari jurusan Teknologi Pertanian. Nah, Teknologi Pertanian itu kan ada prodi-prodi dari mana, Ade? Teknologi Hasil Pertanian. Nah, Reva mau nanya, kenapa sih Ade milih Teknologi Hasil Pertanian? Karena saya ingin bereksperimen soal makanan. Terus juga membuat program yang dimana perempuan-perempuan itu bisa belajar soal pembuatan makanan gitu menggunakan teknologi-teknologi yang ada di sekarang ini, di masa depan. Wah, sangat-sangat ini ya, pemikirannya bagus ya, guys. Oke, terima kasih, Dek. Terima kasih, Kak. Wah, Dek, siapa namanya? Pina Junita, Kak. Junita, oke. Dari jurusan mana, Dek? Saya dari jurusan Kehutanan, Undri. Kehutanan. Oke, boleh nggak sih spill tadi kayak mana aja, ngapain aja, kesan-pesannya? Kesan-pesan saya tentang PKKMB hari ini itu sangat menyenangkan. Kalau disimpulkan, PKKMB hari ini tuh asik, edukatif, kreatif, dan sangat-sangat menyenangkan, tidak bikin jenuh gitu. Siap-siap, berarti asik ya, Dea? Asik banget. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Namanya siapa? Jurusan? Saya dari PKKMB. Namanya gimana? Salam Redaksi Jaya, Jaya, Jaya. Ya, luar biasa. Oke. Selanjutnya, kenapa nih? Kalau banyak orang yang masih berada di sini, ya, kayaknya juga banyak pengalaman. Kalau berada di sini aja, orang sudah punya dari yang dari all the source of knowledge experience.
Jadi siapa? Ada yang tahu? Sangat senang karena banyak belajar dan mengetahui apa aja yang ada di Universitas Riau dan juga menambah relasi baru. Senang